ورحمه وبركاته. بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, kemudahan dan kekuatan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita masih di dalam bahasan kitab Tanbihul Ghafilin, di mana kita lanjutkan hadis daripada Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis ini yang diceritakan oleh Al-Faqih Abu Samarqandi, bahwasanya di saat ada salah satu ulama fikih datang ke Madinah bertemu dengan Abu Hurairah dan ingin mendapatkan hadis daripada Abu Hurairah, maka di saat Abu Hurairah mau meriwayatkan hadis, mau menyampaikan hadis, beliau pingsan. Setelah pingsan siuman lagi. Setelah siuman pingsan lagi, bahkan Abu Hurairah untuk meriwayatkan hadis ini sampai pingsannya 3 kali. Setelah pingsan 3 kali, beliau termenung. Lama banget. Setelah lama baru beliau menyampaikan hadis bahwasanya haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadaku, kata Abu Hurairah, faqala innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati yaqdi baina khalqihi fakulu ummatin jasiyah. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok pada hari kiamat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengadili, memutuskan setiap perkara daripada makhluk-makhluknya. Dan setiap makhluk, setiap umat manusia pada saat itu sudah tertunduk. Jadi sudah enggak ada kekuatan, sudah enggak ada gairah lagi, tertunduk dalam ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang hebat di dunia, Pak, yang sombong di dunia, menjadi pejabat tinggi, menjadi orang kaya raja, udah tertunduk malu. Tertunduk dalam keadaan ketakutan. Maka fa'awwalu yud'abihi rajulun qad jama'al Qur'ana. Yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang ahli dalam Al-Qur'an. Yang kedua, wa rajulun qatala fi sabilillah. Dan yang kedua, laki-laki yang berperang di jalan Allah. Yang ketiga, warajulun kasrul mal, yaitu seorang laki-laki yang banyak hartanya. Ini yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama orang yang ahli dalam Al-Qur'an atau qori, yang kedua orang yang perang di fisabilillah membela agama Allah, dan yang ketiga orang yang kaya raya. Fayaqulullahu ta'ala lil qori. Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada qori, ahli Al-Qur'an, alam muallimuka ma anzaltu ala rasuli, kata Allah, bukankah saya telah mengajarkan kepadamu dengan apa yang saya turunkan kepada Rasulku?
Qala bala ya Rob. Maka jawab Qorik tadi, iya ya Rob. Memang saya sudah mempelajari dengan apa yang kau turunkan kepada Rasulmu, yaitu Al-Quran. Ini jawab si Qorik. Qala ma amilta fi ma alimta. Lalu apa yang kau amalkan, apa yang kau buat dengan apa yang kamu ketahuin tadi? Artinya dengan keahlianmu dalam bidang Al-Quran tadi, lalu apa yang kau amalkan? Lalu apa yang kau perbuat? Qala kuntu aqumu bihi ana al-laili wan nahar. Maka jawab si qori ahli Al-Quran tadi, ya Allah, dengan ilmu yang saya punyain, dengan keahlian saya di bidang Quran, pokoknya tiap hari siang dan malam saya selalu membaca Al-Quran. Saya selalu mempelajari Quran. Pokoknya saya enggak pernah ketinggalan. Siang malam saya selalu bersama Al-Quran. Bahkan kalau saya baca Al-Quran, ya Allah, kalau bahasa kita, ini orang semuanya pada tertunduk. Orang semuanya pada terkesima dengan suara saya. Bahkan semua orang ini banyak muji-muji saya, ya Allah. Fayaqulu Allah Ta'ala lau kadzabta. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu bohong. Wa taqulu al malaikatu kadzabta. Begitu juga malaikat mengatakan kamu itu bohong. Jadi Allah mengatakan kamu bohong, diikutin oleh malaikat mengatakan kamu bohong. Bal aratta ayyuqala fulanun qari'un faqad qabla dzalik. Tapi sesungguhnya kamu itu pada dasarnya niatmu itu hanya ingin disebut sebagai qori. Sebagai orang yang ahli ilmu, sebagai orang yang ahli Al-Qur'an. Dan itu pun sudah kamu dapatkan. Ini kata Allah. Yang kedua, wa yuqali sahibil mal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang kaya yang banyak hartanya. Madza amilta fi ma ataituka bih? Kata Allah, wahai orang kaya, apa yang kamu buat dengan harta yang telah kuberikan kepadamu? Maka orang kaya menjawab, kuntu aslu bihir rahmah wa tasaddaqu bih, ya Allah, dengan harta yang kau berikan kepadaku ini saya buat untuk silaturahmi, menyambung sanak kerabat, bahkan saudara saya di mana saya datangin, ya Allah, saya sambung semuanya. Kalau bahasa Jawanya biar enggak kebatan obor, ya Allah, saudara dari papa saya datangin, dari ibu saya datangin, dan saya bersedekah. Jadi harta yang kau berikan itu banyak aku berikan kepada orang enggak mampu, ya Allah. Tetanggaku yang masih enggak mau saya berikan. Orang yang membutuhkan saya berikan. Bahkan kalau ada orang pinjam, enggak saya pinjemin tapi saya kasih, ya Allah. Apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadzabta. Kamu bohong. Wa taqulu al malaikatu kadzabta. Begitu juga malaikat mengatakan kamu bohong. Bal aratta ay yuqala fulanun jawadun sakhiyun wa wadidul bakhil faqad qabla dzalik. Pada dasarnya harta yang kau miliki itu kau buat silaturahmi, tapi kau datang kepada saudaramu kau banggakan kekayaanmu. Kau datang kepada saudara yang miskin dengan dalih kamu silaturahmi, tapi pada dasarnya kau permalukan mereka. Karena kau bangga-banggakan harta yang kamu punya. Kau dengan sombong dengan hartamu. Dan sedekah pun itu kamu pada dasarnya sedekah, tapi masih jauh daripada harapan yang semestinya. Makanya orang yang semacam itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibilang kamu itu bohong. Wa yu'ta billadzi qatala fi sabilillah. Kemudian didatangkan orang yang berperang di jalan Allah. Fayaqulu lahu, Allah bertanya kepadanya, limadza qatalta, kenapa kau berperang?
pertanyaan Allah. Qala menjawab si tadi orang yang ditanya tadi, qataltu fi sabilika hatta qutiltu. Ya Allah, saya berperang di jalanmu ya Allah. Saya berperang membela agamamu sampai akhirnya saya terbunuh dalam keadaan syahid. Ini semata-mata saya laksanakan untukmu ya Allah. Fayaqulu Allahu ta'ala kazzabta wal malaikatu taqulu kazzabta. Maka Allah menjawab bahwasanya kamu bohong. Dan malaikat pun juga bilang kamu itu bohong. Bal aratta ayyuqala laka fulan jari'un, tapi sesungguhnya kamu ini menginginkan agar supaya dipanggil sebagai laki-laki pemberani. Faqad qabla dzalik, dan kau sudah mendapatkan hal yang semacam itu. Dan makanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan hadis ini, summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala rubbati, kata Abu Hurairah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul lututku. Ya, kalau bahasanya kalau kita duduk berduaan, karena pada saat itu Abu Hurairah cuma berdua bersama Nabi. Setelah Nabi membicarakan hadis ini, kemudian memukul daripada yang namanya lutut Abu Hurairah. Faqala, seraya berkata, ya Abu Hurairah, ulaika salasatu awwalu khalaqallahu ta'ala tas'uru bihim nara yawmal qiyamati. Wahai Abu Hurairah, bahwasanya ketiga macam manusia tadi Nabi ini menyampaikan dengan penuh kerisauan, dengan penuh kesedihan, karena melihat tiga macam orang tadi itu. Tiga macam orang inilah yang pertama kali api neraka dinyalakan oleh Allah pada hari kiamat. Untuk siapa? Yang pertama untuk orang qori yang pandai mengaji. Yang kedua untuk orang yang dermawan. Yang ketiga untuk orang mati syahid. Tapi dilakukan semua itu semata-mata bukan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh Allah dan malaikat dianggap mereka itu sebagai pembohong. Kenapa melakukannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala? Qala Abu Hurairah mengatakan, fabalagha hadzal khabar ila Muawiyah. Hadis ini sampai juga kepada Muawiyah. Fabaka bukan syadidan, kemudian Muawiyah ini menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Ya, menangis sejadi-jadinya mendengar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Hurairah Pak meriwayatkan ini sampai pingsan tiga kali itu. Kenapa? Karena terkesan. Karena ini sifatnya adalah ancaman yang sangat mengerikan. Maka wajar Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, pingsan sampai tiga kali itu. Mau membacakan ini hadis. Muawiyah mendengar ini hadis, nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena para sahabat ini Pak, kalau sudah cerita neraka, seakan-akan neraka tampak di depannya. Kalau sudah ada cerita surga, seakan-akan surga di depannya. Beda dengan kita. Kita sekarang kadang-kadang Pak, ada orang cerita neraka sambil senyum-senyum kadang-kadang. Cerita masa neraka sambil ketawa-ketawa kadang-kadang. Kenapa terjadi yang demikian? Karena pada dasarnya semua yang datang daripada Allah dan Rasulnya ini belum masuk ke dalam hati kita. Jangankan masuk dalam hati kita Pak, kadang-kadang berhenti aja kan enggak. Masuk dari kuping kanan langsung keluar kuping kiri, artinya apa? Berhenti saja enggak. Apalagi mau masuk ke dalam hati. Nah, kalau kondisi keimanan kita yang semacam itu, kok seandainya kita hidup di zaman Nabi, wallahu a'lam, kita sebagai orang Islam atau kita sebagai orang munafik atau bahkan kita sebagai orang kafir. Seandainya kita hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini termasuk sesuatu yang sangat mengerikan
ya, sesuatu yang sangat luar biasa ini. Makanya kita harus khawatir, ada kekhawatiran dengan amalan-amalan kita yang semacam ini. Jangan sampai kita nanti beramal bukan karena Allah dan sebagainya. Kenapa? Karena nanti kalau kita beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua amalan kita dianggap sebagai amalan yang bohong. Artinya apa? Artinya kalau kita mengamalkan sesuatu itu semata-mata bukan karena Allah. Dan maka Muawiyah di samping nangis sejadi-jadinya tadi, kemudian Muawiyah mengatakan, "Shadaqallahu wa rasuluh," maha benar Allah dan Rasulnya. Kemudian Muawiyah membacakan ayat Al-Quran, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Bahwasanya barang siapa yang menginginkan keindahan dunia, menginginkan kenikmatan dunia, menginginkan perhiasan dunia, maka akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan tadi dengan sebab amalannya, dan tidak akan dikurangin. Artinya apa? Misalnya ada orang ibadah karena ingin dunia, diberi oleh Allah. Misalnya gini, saya mau sholat duha lah biar rezeki lancar, dikasih oleh Allah. Dengan sholat duha lancar nanti rezekinya. Atau bahkan misalnya gini, wah dengan saya banyak baca Quran, rezeki saya lancar. Berarti artinya baca Qurannya karena usaha rezeki. Makanya bagaimana? Kalau kita mau baca Quran, silakan langsung baca Quran, gak usah niat macam-macam. Sholat dua silahkan. Nah nanti adapun Allah memberikan rezeki yang lancar kepada kita, keberkahan dan sebagainya, itu lain ceritanya. Kenapa? Itu buah daripada yang amalan kita. Yang penting intinya, jangan sampai kita beramal semata-mata hanya untuk mencapai yang namanya keduniaan. Kita doa boleh, doa minta kaya boleh silakan. Minta punya kerjaan boleh silakan. Minta ini silakan. Tapi semua itu dilaksanakan semata-mata hanya karena Allah dan bersandarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang setiap amalannya hanya mengharapkan hanya urusan dunia saja, maka kata Allah, "Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Jadi orang-orang yang semacam itu di akhirat besok kagak dapat apa-apa kecuali neraka. Dan semua amalannya batal. Semua amalnya berantakan. Gak dapat pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pahala daripada setiap amalannya ini sudah diberikan saat di dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di akhirat sudah enggak dapat lagi. Ya. Kalau ada orang beramal hanya karena urusan keduniaan saja, maka keduniaan akan diberikan oleh Allah, tapi di akhirat enggak akan diberikan apa-apa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, kita ya udah belajar, yang penting kita istiqomah belajarnya. Ke masjid istiqomah, baca Quran istiqomah, semuanya istiqomah. Dan adapun dengan istiqomah kita, Allah memberikan keduniaan kepada kita, itu udah urusan Allah. Yang penting setiap kita beramal itu jangan bukan karena yang lain. Bukan. Kenapa? Karena kalau kita beramal karena yang lain, maka kita nanti akan kecewa. Misalnya gini. Kan diantaranya kan ada kan keterangan bahwasanya barang siapa yang menjaga sholat berjamaah, ya, maka akan diangkat kesempitan hidup, akan diberkahkan rezekinya. Tiba-tiba dia menjaga sholat berjamaah beneran, tapi ternyata dagang makin sulit, dagang kagak pernah beruntung. Sehingga apa? Sehingga kalau ada orang yang semacam ini pasti kecewa, Pak. Ah, ini katanya kalau berjamaah rezeki lancar, ini tambah seret banget nih. Udah pre aja dah.
Nah, ini contohnya orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini di antaranya adalah salah satu ulama mengatakan ada 4 tanda-tanda orang ini ada tanda-tanda sebagai orang ikhlas. Atau orang istimewa apa? Yang pertama, berani meninggalkan istirahatnya. Dalam keadaan capek, tapi istirahatnya ditinggalkan untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, memberi sesuatu yang ada padanya. Sebenarnya dia itu enggak ada. Enggak punya apa-apa. Tapi kalau ada orang membutuhkan atau yang meminta-minta, walaupun enggak ada, seadanya pun diberikan. Padahal dia belum makan, ada orang menghendaki makanannya, diberikan itu makanan. Dan yang ketiga, tidak menghendaki kedudukan atau pengaruh. Jadi melaksanakan segala sesuatu bukan karena ingin kedudukan, bukan karena ingin jabatan, bukan karena ingin menjadi orang berpengaruh. Dan yang keempat, tetap pada pendiriannya, baik itu dicaci maupun dipuji. Ini tanda-tanda orang ikhlas, diantaranya seperti itu. Jadi walaupun dipuji dan dimaki, itu enggak ada bedanya. Ya. Jadi beda, Pak, dengan orang yang ibadahnya musiman. Kan kadang-kadang ada kan ibadah musiman. Kapan ibadah musiman itu? Biasanya kalau awal Ramadan, Pak, tanggal 1, wah itu semuanya rame dah. Musim itu musim orang ibadah itu. Idul Fitri, Idul Adha, ramai banget di mana-mana. Bahkan masjid sampai bluber. Bahkan kadang-kadang di lapangan. Tapi aslinya itu, ya kalau sudah normal. Ya. Makanya bulan puasa pun kadang-kadang, Pak, kelihatan aslinya itu kalau sudah di atas 12 ke atas. Atau bahkan di atas 20, itu sudah kelihatan aslinya itu. Tapi kalau masih awal-awal, itu masih belum kelihatan aslinya, yang kelihatan adalah musimnya. Ya. Semuanya pada berbondong-bondong. Nah, kalau ibadah musiman gini, ya termasuk tanda-tanda orang yang ibadahnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tanda-tanda orang yang enggak ikhlas juga dalam ibadah ini, biasanya dia rajin ke masjid. Waktu jadi pengurus misalnya kan. Jadi di KM rajin. Tapi gila langsung dari KM gak pernah ke masjid nih. Ini tanda-tanda gak ikhlas berarti ini. Dalam beribadah. Tapi tanda-tanda orang ikhlas ini. Dalam keadaan menjabat dia ke masjid. Dalam keadaan lengser maupun dilengserkan, tetap saja menjaga istiqomah ke masjid. Kalau ada orang yang semacam ini, berarti ada tanda-tanda sebagai orang ikhlas. Kenapa? Karena tidak terkesan dengan suasana keadaan, dipuji dan dimaki tidak ada bedanya. Waqad ruwiya an Adi bin Hatim At-Ta'i an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yu'maru bi'nasin minan nasi yawmal qiyamati ilal jannati hatta idza danu minha wastamshaku raihataha warazaru ila kusuriha wa ila mu'addallahu li ahliha. Bahwasanya besok ini ada sekumpulan manusia pada hari kiamat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Maka berangkatlah menuju surga. Dan di sana sudah mencium daripada harumnya surga. Dan melihat bagaimana keindahan bangunan-bangunan surga. Dan juga telah melihat segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga. Lah, orang yang semacam ini sudah pasti senang banget tuh. Karena udah melihat bagaimana sorga, baunya sorga, bangunannya sorga, batanya aja dari emas misalnya kan, bangunannya gemerlapan. Tapi ternyata orang yang semacam ini gak lama kemudian diusir. Agar supaya menjauh daripada sorga. Disuruh pergi, bahwasanya la nasiba lahum fiha. Mereka itu gak ada bagian di sini.
Disuruh pergi daripada surga setelah melihat daripada keindahan surga tadi. Maka karena diusir, Pak, maka segerombolan orang tadi ini mengatakan, "Fayakuluna ya Rabbana la adkhaltana an-nara qabla an taraina ma araitana min sawabin wa'adtahu li awliya'ik." Ya Allah, kalau memang saya ini jatahnya kau masukkan ke neraka, kenapa kami kok dibawa ke surga, ya Allah? Kenapa saya suruh melihat keindahan surga dengan segala fasilitas yang ada yang dijanjikan untuk kekasihmu? Kenapa, ya Allah, kalau memang akhirnya saya ini akan kau masukkan ke dalam neraka? Ya. Jadi dengan penuh penyesalan, dengan penuh kesedihan, karena sudah dibawa ke surga dengan berbagai macam keindahan yang disaksikan, gak taunya diusir. Setelah diusir, kalau bahasa kita istilahnya protes kepada Allah, kalau memang kau masukkan neraka, ngapain saya dibawa ke surga dulu? Suruh dan lihat, ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala aradtu bikum dzalik. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, memang saya menginginkan seperti itu terhadapmu. Ya. Saya menginginkan seperti itu terhadapmu. Dan itu semuanya pada dasarnya itu karena ulahmu sendiri. Kenapa? Ya karena dulu kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dulu kalau istilahnya di tempat sunyi, kamu bermaksiat besar-besaran. Ini kata Allah. Jadi kamu saya perlakukan seperti ini sebagai balasanmu, karena dulu saat di tempat sepi kamu banyak maksiat besar-besaran, orang nggak tahu. Tapi di saat keramaian, banyak orang yang lihat, banyak orang maksikan, kamu lagaknya seperti orang ahli ibadah. Kamu berlagak seperti orang yang tawadhu, orang baik-baik, orang yang sangat tekun ibadah. Tapi kalau sudah sendirian, kamu malas ibadah. Kalau banyak orang, kamu ibadah. Sehingga amalanmu itu hanya sekedar ingin dipuji orang. Bahkan penilaian orang itu lebih kamu inginkan daripada penilaianku. Nah, makanya kalau sekarang kamu saya perlakukan seperti ini adalah sebagai balasanmu. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang tadi yang dibawa ke surga, melihat keindahan surga, gak taunya diusir, yang akhirnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Warwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu ta'ala jannata adn khalaqa fiha ma la ainun ra'at wala udhrun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Bahwasanya di saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga Aden dan segala fasilitas yang ada di dalamnya yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, yang tak pernah terbesit di hati manusia, summa qala takallamni, maka Allah perintahkan surga tadi, bicaralah kepadaku. Faqalat qad aflahal mu'minun, sampai 3 kali. Inilah ucapan daripada yang namanya surga azan di saat diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bicaranya qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini ucapan daripada yang namanya surga Aden, ya. Mudah-mudahan, Pak, kita termasuk orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga Aden dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat riya, terhindar daripada beramal bukan karena Allah, beramal bukan
bukan karena yang macam-macam. Mudah-mudahan kita diberikan sifat ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya iman kita terselamat dan kita husnul khotimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.